lagi bar apa? Lagi sayang, lagi ho, lagi. Tenang aja ya. Malam Pak, halo Vi, apa kabar? Main lagi kok, tenang. Nyampe sekuatnya paling nyampe jam 12 atau jam 10. Nggak tahu sih. Pengennya mah sih nyampe subuh sih, Bapak. Pengennya mah nyampe jam 3-an kali ya, jam 3 atau 4 pengennya mah. Oke, kita sebutkan saja untuk match pertama kali ini dari tim PPK ada seorang Enzyme, ada Sparkling Lotus, ada Optimus Prime, ada Yes It's Me, dan juga seorang di sana Gaia Zolzik. Dan dari tim Dingin ada seorang Earl, ada Dingin Fadil, ada Rauda, ada Zeta, dan juga Dika featuring Kimi TikTok. Kita lihat saja nampaknya dari segi draft pick. Ini ketiup sama angin mana ya? Oh ini ya ketiup angin. La ilaha illallah. Oke, ntar papa tutupin pakai gitar. Ya Allah. Semoga masih ketiup. Masih ketiup. Pak RRQ menang 2-0. Iya, Super Iso, Rinso. Mantap ya. Duh. RRQ masih belum ada yang mengalahkan ini. Biarkan darah busukku mengalir dari tombakku. Tinggal konsistennya berarti. Tapi enggak tahu nanti tetap aku akan memilih jalanku sendiri. 5 kali win streak. Iya, 5 kali win streak. Tapi nggak bersih, winnya juga nggak bersih, winnya juga nggak sekali, nggak 2-0 semua. Berarti ada kemungkinan masih bisa kalah itu RRQ ternyata. Oke, okay? Pak, abis ini main lagi nggak? Main, ho, main, tenang aja nggak usah takut, oke? Okay? Sabar ya, lewat grup kita giliran, oke? Okay? Pokoknya yang free semua lewat grup kita giliran ya. Nah, kita mulai saja nampaknya dari banningnya pun dari PPK ada seorang Franco dong langsung di ban. Dah, Franconya di ban. Tempatnya Franco dan juga seorang di sana kita lihat. Rupanya Faramis dan juga Arlot yang tadi digunakan oleh seorang Banana di ban namanya. Tapi lihat dari tim Dingin lebih memilih memban seorang Angela, lebih memilih seorang di sana kita lihat. Siapa ini? Michitar dan juga seorang Floyd namanya yang di ban. Bangga lihat RRQ adaptasinya cepet. Tapi memanfaatkan. Iya sih, tapi belum tahu buat internasional nanti gimana. Oh, ini udah pas lagi. Oh, tadi ngebug kali ya. Oke, okay, kita mulai saja nampaknya. Ini bordernya udah pas lagi, tadi nggak pas, sekarang udah pas lagi. Halo, maybe. Belum dicoba di event internasional sih. Oke, okay, kita sebutkan saja. Mumpung Lemon belum, ini apa, mumpung Lemon belum pensi. Semoga aja walaupun dapat ting-tingnya ibaratnya. Walaupun ting-tingnya dapatnya lewat, misalnya nggak dimainin. Semoga aja gitu loh. Oh, kita mulai saja ya. Papa fans apa? Gua nggak ngefans ke apa-apa sih, cuman pengen aja gitu Lemon mendapatkan gelar M-Series sebelum dia pensi aja gitu. Jadi kan lengkap. Jadi Aura dapat ting. Nah, Lemon juga kan sebagai legendnya Mobile Legend apalagi di Indonesia kan. Itu semoga aja bisa M series juga. Oke, okay, kita mulai saja. Fadil lag. Ah, Fadil maksain diri back to the game. Back to the aduh tumbuk. Sudah mulai kita lihat saja nampaknya. Oke, sudah dimulai saja. Papa mah netral, pengen apa aja, malah pengen juara MPL sekarang tuh. Semoga aja tim-tim yang belum pernah dapat juara sama sekali gitu. Siapa aja, mau tim kecil, mau tim baru, mau tim apa aja lah gitu. Yang penting RRQ bisa masuk ke M series misalnya ya, mungkin kedua atau gimana. Terus nanti RRQ bisa menang M series, udah itu aja biar jadi kado terakhir buat RRQ Lemon, dia bisa ngerasain gelar M series enggak kayak Just No Limit gitu loh. Legend-legendnya yang bikin Mobile Legend gede tapi kayak
kayak Just No Limit kan dia kan nggak dapat, bahkan dia nggak dapat gelar MPL aja nggak dapat loh. Just No Limit itu nggak nyampe, nggak MPL aja nggak dapat dia sebelum dia pensi. Tapi Aura nih lengkap nih, Aura MPL dapat, M Series dapat dia, keren. Nah, papa tuh pengen tuh kayak Lemon nih yang masih tersisa dari legend-legend RRQ nih. Ya kan? Zaman-zamannya RRQ kan ada zamannya Marcia, zamannya RRQ masih Otu kan di Mobile Legend ya, maksudnya di Mobile Legend. Di season Mobile Legend ya, semoga aja Lemon yang masih bertahan sampai sekarang walaupun camat, Lemon walaupun camat, semoga aja bisa mendapatkan M Series itu sih. Minta pause sebentar. Bentar ya, ada yang minta pause. Fadil minta pause. Jangan ada yang keluar. Jangan ada yang keluar. Ini minta pause Fadil. Fadil minta pause. Pause-nya semenit ya. Pause-nya semenit. Pause semenit. Pause semenit. Ente nggak di pause. Nggak, ini di pause. Ini di pause. Ini udah di pause. Belum lihat papa. Papa belum lihat Pak Wito kamu. Leh, malah dimulai. Malah dimulai, dibilangin nanti kalau ada yang jadi wasit, kalau ada yang jadi wasit, kalau ada yang pause berarti papa ya, kalau ada yang jadi wasit ya. Kalian jadi enggak usah nge-play, enggak usah. Soalnya nanti papa yang nge-pause, papa juga yang nge-play. Kalian nonton enjoy aja, enggak usah di-playin ya. Sudah mulai, kita lihat saja nampak kembali lagi nampaknya seorang Wan. Sudah mulai komen juga dengan kenapa katanya. Ini ada yang minta pause si Fadil tadi. Sudah mulai, tapi nampaknya Fadil udah hidup ya. Oke, udah aman ya. Untung aja Fadilnya udah jalan. Sudah mulai kembali lagi, bahkan dari arah top lane. Pergerakan dari seorang Optimus Prime. Sudah mulai kembali lagi, lihat saja. Udah papa, mendingan sebut kamu Optimus Prime aja. Mainnya mendingan daripada kamu disebut Naruto. Sakit banget lihat combo dari seorang Optimus Prime dengan Pak Witonya. Kita lihat dari item mix seorang Pak Wito. Sana kita lihat. Tempatnya luar biasa sekali lagi Pak Wito. Jadi sering kita lihat dari seorang Optimus Prime. WKWK lagi. Sudah mendapatkan Fury Hammer, bahkan di sana kita lihat. Rauda nampaknya kita lihat mendapatkan di sana Turtle, tapi nampaknya kembali lagi chap dilakukan. Tapi nampaknya padahal tadi papa udah ngapalin loh ultinya Pak Wito. Knockout. Aduh, lupa lagi, knockout aja deh. Sudah mulai kembali lagi, bahkan di sana kita lihat dari seorang Gaia Zolzik. Sudah mulai datang kembali lagi, lihat saja. Setup bahkan sudah mulai masuk, bahkan seorang Earl pun tidak takut. Viragarmon masih membalut dari tubuh seorang Earl. Tapi lihat nampaknya Rauda sudah mulai diganggu. Rauda sudah mulai masuk, tapi nampaknya kembali lagi berusaha untuk setup. Dia sudah mulai kembali lagi berusaha untuk diamankan, tapi nampaknya di setup. Bahkan Lethal Counter pun sudah mulai kembali lagi. Memberikan saya sebuah impact. Dan seorang kita lihat nampaknya Zolzik. Sepertinya meta dari seorang Zolzik mungkin nanti bakal menggunakan Luigi nampaknya ya. Kita lihat saja kembali lagi. Ada slot gak abis ini? Kosong sayang, ini VIP belum pada datang kok, aman-aman. VIP belum pada datang. Sudah mulai masuk saja. Disini kita lihat rupanya teleport dilakukan, tapi nampaknya Zeta masih berusaha setup dari arah bottom lane. Bahkan dari seorang di sana, yes with me, masih bisa mendapatkan. Bahkan shieldnya disini kita lihat dengan Speedy Lightning Wheel. Luar biasa, bahkan disini kita lihat Optimus Prime masih diam saja. Dipaksakan apa yang kita lihat, bahkan dari seorang Arrow pun nyampe nge-cancel buat ininya apa recallnya. Tapi nampaknya Pak, kapan bikin turnamen lagi? Tanggal 3, tanggal 4. Telat kamu, Yas. Kamu berarti enggak dapat info kamu ya? Kemana aja kamu, Yas? Orang udah dari kemarin diumumin. Udah slotnya udah penuh, 16 tim udah masuk, langsung papa close kemarin. Tanggal 3, tanggal 4 nanti ada turnamen OHK. Namanya turnamen OHK. OTW Hari Kemerdekaan. Sudah mulai kita lihat saja. Bahkan hadiahnya lebih besar dari kemarin. Luar biasa. Sudah mulai kita lihat saja. Nampaknya sudah mulai setup kembali lagi. Datang saja kembali setup saja. Tapi nampaknya seorang Isaim sudah mulai kembali lagi. Luar biasa. Nampaknya udah close ya. Udah close. Sudah dari kemarin. Udah lama kamu telat. Bahkan yang antri aja buat daftar itu masih ada beberapa orang yang papa tolak karena terlambat mereka. Jadi bilangin kalau udah punya nomor WhatsApp apa, kalau ada informasi kalian langsung pak, nama aku ini, nama timnya ini, nama anggotanya tulis. Udah gitu aja dulu, gitu aja dulu pembukaannya. Itu bukti kalau kalian mau daftar. Kemarin malah
pada nanya, udah dapat nomor WhatsApp papa, malah nanya, papa aku mau daftar, pah masih ada nggak slot? Ya papa nggak gubris, kalah sama yang duluan bilang kayak gitu. Itu per squad ya, apa tuh per squad? Permainan ini tanding sana. Oh, lihat tampaknya Optimus Prime mendapatkan order tarot tadi sudah mulai kembali lagi. Bahkan sana kita lihat 7-2 Objective Gaming diamankan oleh tim PPK. Tapi lah sudah mulai datang, bahkan sana kita lihat Turtle pun diamankan, clean Turtle nampaknya oleh seorang Enzyme dengan Hyper Uranusnya. Benar saja, baru aja kemarin dibilang nanti bakal ada Hyper Uranus nih. Benar dong, dipakai Hyper Uranus oleh seorang Enzyme. Benar-benar ya? Itu per squad ya. Bebas papa mah mau per squad kalau ada turnamen di sini ya. Kalau turnamen di papa di sini itu biasanya kalian mau bawa squad sendiri silakan. Kalian mau bawa teman-teman jogjian kalian silakan. Kalian mau nyari tim di sini nih di live streaming bikin tim langsung di sini silakan. Yang penting ketika daftar silakan langsung daftar, sediain aja cadangan gitu. Biar nanti kalian kalau misalkan oh lihat knock off strike. Oh iya benar strike ke belakang ya. Knock out strike nampaknya tidak bisa menyelamatkan, nampaknya sudah mulai hilang kembali lagi, bahkan sudah mulai di cover. Bahkan di sana kita lihat Rauda tidak mau menyerah. Rauda nampaknya sudah mulai masuk. Oh, retribution on point, walaupun blame shoot dari seorang. Di sana kita lihat Nordic masih belum bisa mendapatkan, tapi datang saja sudah mulai terlihat. Bahkan seorang Pak Wito pun katanya petir sudah mulai kembali lagi. Petir bukan sembarang petir, cakep, luar biasa. Pak, aku mau daftar. Telat say, telat say, telat. Sudah mulai kembali lagi nampaknya. Makasih Rifki, makasih Christian, sarang bel sayang. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi. Bahkan sudah mulai datang kembali El Potato, sudah mulai join to the live streaming. Tapi nampaknya sudah mulai datang masuk. Sudah lihat, oh my god, bisa kita lihat Last Insanity. Sudah mulai kembali lagi nampaknya dari seorang masih ada, walaupun sana kita lihat trainer apa nih tidak connect dari situ. Tapi lihat saja Esaim sudah mulai datang. Ini nih Papa Uranus lupa nih ultinya apa ya. Sudah mulai kembali lagi, bahkan di sana kita lihat rupanya go away ataupun di sana MU-nya mengcopy dari ultimate seorang di sana Uranus. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi setup saja. Enzyme dikejar oleh seorang Fadil, masih kurang cukup. Bahkan di sana kita lihat lawan Uranus mah kalian harus pakai burst damage, pakai enak tuh, enak pakai burst damage kayak Lunox yang kayak itu enak banget tuh. Buat langsung kill hero-hero yang regennya cepet mah. Sudah mulai kembali lagi Last Insanity di pop-up. Nampaknya kita lihat mengorbankan Juragan Armor. Tapi nampaknya bahkan di-outplay oleh seorang Optimus Prime. Sudah mulai kembali lagi, bahkan sana kita lihat Enzyme sudah mulai datang mengganggu. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi setup lihat. Bahkan ada dari seorang Zoljik memberikan saja. Oh my god, beberapa kali nampaknya bahkan di sana kita lihat IMU berupaya mengamankan ultimate dari seorang. Oh, lihat teleport nampaknya tidak mau. Kita lihat padahal ngeflank ke belakang ini bagus ini. Tapi nampaknya kembali lagi berusaha untuk set up, clear dengan cepat. Buset PPK, iya dong Wis. Yo, PPK bisa menang. Yo, Rifki ikut Bang, silakan sayang. Buat anak-anak papa yang mau kenalan, panggil di sini ya. Kenalin Papa Salu. Kalian bisa panggil papa, boleh panggil kakek, boleh jangan panggil bang, kemudahan. Apalagi panggil kakak, ya Allah kemudahan banget. Jadi kalian panggil aja papa minimal ya, atau om, jangan om, panggil papa atau kakek atau sepuh boleh lah, uyut boleh, minimal papa lah ya. Oke, sudah mulai kembali lagi. Di sini papa selalu akan menjadi host kalian dan akan menjadi caster kalian. Tentu saja kalian mau free, kalian masuk ke grup. Oke, kita giliran di grup. Tapi kalian mau langsung main, silakan link donate ada di bio dengan 5k per match mahal. Tapi papa tidak sarankan itu ya. Papa tidak menyarankan kalian mendonate, apalagi kalau kalian enggak punya uang, jangan. Jangan ya. Pokoknya kalian yang punya rezeki lebih, yang mau donate silakan. Pak, aku donate ini mau slot 1 misalnya 5k boleh, atau 1 tim boleh 20k saja dengan potongan dan subsidi dari papa sendiri. Dan kita lihat saya sudah mulai kembali lagi, bahkan bersatu diamankan. Lihat, sudah mulai datang. Bersatu diamankan, tapi lihat nampaknya oh my god, boarding dilakukan, tapi nampaknya kita lihat dari seorang Rauda berputar-putar nampaknya kita lihat masih bersatu kecil. Bahkan di sana oh my god, sudah diamankan saja. Di sana kita lihat, bahkan di sana Insanity sudah mulai dipop-up oleh seorang tapi awalnya nampaknya kita lihat Insanity masih ada. Godness pun dipop-up oleh seorang, kita lihat ST, tapi datang kembali lagi Zeta. Bunyinya sudah mulai kembali banget dari arah bottom seorang Yesus Ming berusaha untuk clear wave dengan cepat. Tapi nampaknya Fadil sudah mulai datang saja kembali lagi setup, tapi nampaknya benar-benar luar biasa. Bahkan di sini kita lihat berusaha untuk diamankan, tapi nampaknya agak sulit walaupun Speedy Lightning Wheel sudah cooldown. Tapi lihat saja
dari seorang Zeta beberapa kali sudah mulai luar biasa. ID grup Pak, nanti sayang ID grupnya. Kalau di sini ID grupnya akan dilihatkan setelah gamenya selesai. Kenapa kayak gitu Pak? Karena setiap game di sini akan direcord dan akan diupload di channel YT Bapak Salu Gaming, tuh yang merah-merah yang kedip yang di atas ya sayang ya. Bapak Salu Gaming channel YT nya di sana. Jadi per match akan direcord. Kalian mau ada VIP, mau enggak ada, mau ada yang donasi, mau ada yang enggak, mau ada yang menyisihkan rezekinya atau enggak, tetap Papa record semua per match-nya. Sudah mulai kembali lagi, tapi nampaknya sudah mulai datang. Bahkan sekarang kita lihat, oh my god, berputar-putar. Nampaknya kita lihat dari seorang Rauda, tapi nampaknya kembali lagi. Esaim masih ada di sana, kita lihat. Ultimate disimpan. Bahkan sekarang kita lihat, sudah mulai kembali lagi. Bahkan sini kita lihat. Sepertinya hanya memberikan di sana, kita lihat. Bahkan sedih. Oh my god, inhibit harapnya. Tapi connect value, kita lihat saja. Insanity. Last Insanity sudah mulai kembali lagi. Bukan ini sesuatu yang tidak jadi, tapi nampaknya hilang immortal dari seorang itulah yang harus dicari. Tapi lihat, Firaga armor lepas, sudah mulai tidak ada. Tapi nampaknya kembali lagi bisa diamankan. Tapi nampaknya Speedy Lightning will focus to the best. Ini berbahaya. Sudah mulai kembali lagi, nampaknya masuk. Tapi lihat saja, sudah mulai berjalan kembali lagi. Tapi sekarang dari dua orang player yang tersisa dari tim dingin. Tapi nampaknya PPQ masih bisa kembali lagi. Nampaknya empat orang yang masih sangat-sangat worth it. Tapi lihat saja, sudah mulai recover. Tapi lanjut saja, lihat, bahkan sudah mulai respon dari seorang Optimus Prime. Tapi lihat, oh my god, masih sangat bernafsu dari seorang Yes, it's me. Tapi lihat, recall-recall dilakukan, sudah mulai datang. SI pun sudah mulai kembali lagi, Sparkling Lotus. Oh no, level counter, nampaknya tidak cukup untuk meng-clear wave. Tapi nampaknya sudah mulai kembali base-nya. Hilang saja. OTW Subrek, terima kasih. Ketut Darmawan, salam kenal ya. Selamat kenal, salam kenal. Pokoknya di sini, papa semua kalian anggap anak sayang. Pokoknya papa menganggap kalian semua anak, tapi mohon maaf, papa gak bisa jajanin kalian. Tapi kalau kalian mau main ke rumah papa sini secara langsung, offline gua, bener, papa jajanin es 500 rupiah. Enggak sih, sekarang seribuan ya es. Bismillahirrahmanirrahim. Back to the game, back to the ngobrol, siapa lagi yang akan bermain?